Aku tahu dalam gila aku tak main Minecraft kan. Pasal true betul aku dah sebenarnya aku sebenarnya dah rasa bosan sikit dengan Minecraft sebelum ni, so aku nak main game lain supaya aku tak supaya aku boleh lupakan dengan Minecraft, and nanti masa aku dah rindu balik aku main balik. That's the plan. Tapi korang tak suka aku buat macam tu. Korang rasa macam, "Oi, kenapa kau tak buat video Minecraft? Aduh, bosan dah kau buat main game lain." Ya ke bosan? Best go. Aku rasa macam channel aku ni bukan just untuk Minecraft je, so aku rasa macam bebas sikit nak buat benda lain. Macam kata aku nak buat something lain untuk aku rindukan balik Minecraft dan supaya aku boleh main balik Minecraft. So thus video hari ini, iaitu video aku buat survival Minecraft challenge. Before this kita aku ada buat apa tu, race to Nether. Lepas tu aku buat no jump yang aku sebenarnya fail tapi tak buat lagi. And adalah challenge-challenge lain yang aku dah buat tapi aku tak re-perfect that challenge lagi. So challenge ni adalah survive for Hamdi. Aku just do survive je, survival saja. Tapi aku rasa aku nak buat nama Hermit Survival. Siapa yang tahu siput babi, Hermit dia duduk kat pantai. Dia ada, yelah siput kan, dia ada kerang kat belakang tu. Tapi Hermit ni dia takkan duduk kat satu kerang untuk lama. Dia akan berpindah randah. So itulah challenge ni. So aku akan survive, tapi aku akan mining semua macam biasa. Tapi aku tak akan duduk kat satu tempat dan aku tak akan tidur untuk skip the night. Aku tak akan buat tu. Tapi aku akan cuba cut-cut sikit lah supaya korang tak bosan sangat. I think that's all. Pasal aku tahu awal-awal untuk Minecraft ni memang akan boring sikit. Pasal kita buat benda sama je. So aku akan cuba edit sikit supaya it's a little bit more exciting and korang tak rasa bosan sangat. So ni world yang aku buat generated without any seed ke apa. Aku tak tahu seed dia macam mana. Aku rasa random, so tak ada seed kot. That's about it. Pasal aku patut dia aku buat seed tadi. X shovel and two sword please. Okay, I think that's done. That's cool. That's really cool. Okay, so kita susun. Macam kan, aku rasa the first day here aku nak cuba collect resources supaya nanti aku tak payahlah lah apa tu, setiap kali aku nak pindah rendah aku kena cari beli barang. So aku rasa better hari ni aku kumpul barang dan kumpul makanan kalau aku boleh. Kalau boleh sebenarnya aku nak check villager. Pasal villager, kalau korang tahu villager dia ada farm dia. So aku boleh curi semua makanan yang ada kat dalam farm tu. And yeah, aku rasa itu plan aku hari ni. And check babi kalau boleh. So different sikit challenge ni ialah macam kata kita tak boleh buat bag, tak boleh skip malam. Is that kita tak boleh buat farm. So usually kalau aku buat Minecraft, first thing yang aku kena fikirkan adalah buat farm. Pasal yelah kita nak ada stable food source. Tapi macam cakap ni kita tak boleh duduk kat tempat yang sama. So aku tak boleh buat benda, tak boleh buat farm lah. Kalau aku nak buat farm pun aku akan guna bone meal secepat mungkin supaya kita boleh dapat makanan tu dengan cepat. So ni dah midday. Pokok aku tak satu stack lagi. Oh, aku rasa dah lambat. Aku tak ada practice pun game ni sebenarnya. So this is all blind. Aku tak tahu apa strategi aku perlu buat. Aku tak tahu apa route yang bagus. Aku tak tahu apa seed yang bagus untuk benda ni. Pasal aku tak tahu villager kat mana. And I challenge any YouTuber or any Minecrafter that wants to play something different untuk try untuk buat game ni lah. Buat challenge ni. Kalau korang nak buat YouTube silakan. Buat macam sebelum ni. Before this kau boleh buat video respond. Tapi aku rasa sekarang dah tak boleh dah. YouTube dah buang dah video respond. So korang just buat lean challenge je lah. Lean challenge Hermit survive aku buat tadi. Aku tak ingat. Hermit survive aku tak tahu tajuk dia macam ni. So aku nak kumpul one stack. Terus one stack kayu. Dan kalau kau pasal aku ambil kayu yang jenis sama. Pasal kalau aku ambil kayu yang jenis yang lain-lain, nanti inventory aku penuh.
Oh god, satu lagi. Okay, so sekarang ni aku tak nak lari, aku nak reserve aku punya hunger. So aku akan jalan slow slow untuk cari villager. Villager, villager, mana villager yang ada? Oh, tapi kalau aku jumpa mine okey juga ni. Kalau aku dapat jumpa exposed exposed apa nama dia? Iron ore, okey juga. This is a bad idea. Aku tak nak ambil damage, pasal kalau aku ambil damage, damage dia akan ambil hunger kita lebih untuk re-heal kita balik. So itu satu tips yang korang siapa yang nak try main game ni lah. Oh god, seriously. Aku baru macam nak ambil ore tu, tapi ore tu tinggi sangat lah. Aku tak ada blocks untuk aku. Oh, ada dungeon pun ni. Oh. Aku rasa aku boleh dapat tak? Okay, sekejap. Bunyi tu macam kat dalam ni. Sis, aku dengar zombie tu kuat gila kot. Wait. Air mengalir. Air mengalir. Come on. You're wasting my time. I'm wasting my time. So, eh, damage. Lagi 8 blok aku tak dapat, aku berlari sini. Okay dah, tak dapat, mampus kau. Aku tak jumpa korang kat mana. That was for nothing. Well, at least aku dah ada block untuk aku nak dapatkan charcoal ni. First episode aku buatkan one day cycle. Hopefully aku cuba editkan supaya video dia tak panjang sangat. Macam before this aku ada cakap kat video Binding of Isaac dengan video Run or Die aku, is that lifespan, attention span viewer aku, attention span viewer aku usually is about 15 minutes to 20 minutes. Dia orang tak berapa suka sangat tengok video yang panjang-panjang. So aku akan cuba editkan dan aku akan cuba pendekkan lagi video-video ni. The good thing about that is aku boleh producekan lagi banyak video untuk korang. The bad thing about that is aku tak tahu nak cakap apa dengan waktu yang pendek ni. Usually aku banyak cerita aku nak cerita. But now, alah tu wolf aku ingat kambing ke apa ke. Tapi kalau aku ada bone bagus juga, dia boleh tolong protectkan aku. The bad thing about that is that aku tak tahu nak cerita apa, pasal usually aku akan banyak berbebel dan aku akan ada banyak bercerita sambil main Minecraft ni lah. So yeah, aku tadi first aku nak cuba record game ni guna Bandicam. Bandicam pula dengan OBS, pasal aku nak buat intro outro segala. Tapi aku kena belajar balik pasal setting untuk OBS untuk Minecraft ni lain lah. Lain sangat. Aku rasa macam lagging. Bukan lagging game, lagging recording. Record aku nak, dia macam kita record, dia ada kasi preview tau. Preview tu lagging gila. Oh yes, finally chicken. So lagging gila video tu. So aku pun macam, well, guna OBS lah. And aku rasa after aku buat video ni, ataupun bila aku mati nanti, mati dalam game ni nanti, Aku akan cuba terus main lagi game ni, tapi hard mode. That is UFC mode. UFC mode ni maksudnya kau tak akan regen health masa kau main. Kau boleh regen health, tapi cara untuk kau regen health is by eating a golden apple potion, benda-benda yang apa tu, item lah saya cerita untuk naikkan. Naikkan health kita. So aku perlukan. Oh god. This is a bad idea. Oh god. Okay, this is a bad idea. Kau kena datang sini. Block untuk kau jalan. Pecahkan. Nice. Oh nice, ada iron. Okay, aku boleh buat pisau. Pedang.
Come on. Dia mining bawah air ni memang lembab gila. Okay, tu. Aku nak tiga je kot. Aku tak tahu aku sempat ke tak ambil empat. Aku nak cuba ambil tiga je lah. Apa dia aku boleh buat dengan tiga sih? Aku buat swap je lah. Satu tu aku buat baki. Baki. Okay, good, good. Okay, good, good. Ni dah. Dah malam. Dah malam. Dah malam. Apa dia yang aku nak buat ni? Come on, mouse. Aku tahu kau dah lama tak main. Aku sebenarnya kalau aku nak letak mod dalam challenge ni, aku nak buat satu. Satu je mod kalau boleh lah. Yang aku pegang torch dan semua light up. Itu yang aku nak. Pasal benda tu useful untuk survivor-survivor macam ni. Okay, so nak malam. So aku kena buat furnace secepat mungkin. Okay. Come on. Aku dah lupa shortcut. So aku akan bakarkan ayam. Kekat. Takut pula aku pasal aku dah lama sangat tak main Minecraft. And aku tak tahu macam mana nak survive. Skeleton dah muncul. Aku pun perasan ada skeleton kat situ. So don't move. Okay. 4 5 6 7. Okay, 7 tak apalah boleh. Macam aku cakap sebelum ni, siapa yang pernah tengok video-video Minecraft aku, aku ada cakap satu charcoal dia boleh bakar 8. So tadi ayam aku ada 4. Apa tu ayam aku ada 4 and aku ada 3 iron. So aku boleh bakar lagi satu wood oak untuk jadikan dia charcoal. Calculation is good. Ini satu glitch. Apa tu? Aku nampak video daripada YouTuber-YouTuber yang selalu buat untuk update Minecraft. Dia orang cakap 1.9 nak keluar dah lepas ni. Aku macam what? 1.9 is really really cool. Game tu pasal zombie boleh track aku dari jauh. So aku tak sempat nak buat benda lain. Pecahkan. Okay. Aku dah ada lagi 2 chicken nuggets. Cook chicken. So aku boleh semua dah spawn. Aku dah boleh ada makanan. But still aku terkejut aku. Oh god, terkejut aku. But still aku tak boleh nak apa tu freely berjalan pasal aku bukan ada banyak pun, aku ada 2 je. Spider get out of me. Ni aku jalan straight je, aku tak tahu macam mana ni. Well, this is the first night and nampak gaya macam tak banyak pula mob yang ada ni. Mana tu bawah ni ada banyak cave ke, so dia tak spawn kat atas. Okay, kat situ ada 3, so aku nak corner ke kiri sikit. Itu pun salah satu cara sebenarnya. Kalau contoh dia ada streamer dekat stream lah. Kat stream dia orang akan tengok spawn rate mob ni untuk tahu bawah tu ada gua ke tak. Kalau contoh dia tengah pagi, kita tak dapat tahulah pasal semua mob akan spawn kat bawah. Tapi kalau tengah malam, sebenarnya lagi selamat untuk kau mining kat bawah daripada kau lepak kat atas. Daripada kau mining tengah pagi. Pasal tengah pagi memang 100% mob akan spawn kat bawah. Tapi kalau tengah malam, dia akan 50-50. 50 akan spawn kat atas, 50 akan spawn kat bawah. So spawning rate untuk mob pada tengah malam di gua adalah lagi efficient. Wow, informatif ni aku ni. Okay. This is kalau aku ada potion, aku boleh guna tu untuk speed untuk lari. Well, aku rasa aku tak akan survive lebih daripada 5 hari rasanya. Pasal aku akan rasa bosan and aku akan cuba buat benda yang bodoh. Terkejut aku. Aku ingat tu benda tadi. Oh ya, yeah, aku kenapa? Tadi aku dah buat pickaxe. Lupa pula aku. Well, better aku buat armor dulu daripada aku buat pickaxe. Pickaxe kayu pun tak apa. Iya, geram pula aku. Ada skeleton. Aku nak tulang.
Tadi aku tak dapat tulang. Okay, good. Hati-hati dengan dengan bunyi bunyi keripu. Itulah yang aku ada ada cakap kat member aku yang kerja dengan aku kat Loyat lah. Aku cakap, eh, jomlah kau try record. Kau buat challenge ni. Lepas tu dia cakap, no man, aku tak nak pasal aku tahu kau akan mati dengan creeper. Creeper ni dia macam senyap je. Tapi nanti kat belakang, kum. So, dia takut nak main. So, I know, aku rasa kalau dulu aku main pun aku takkan buat challenge ni. Pasal ni untuk orang yang berani je. Untuk orang yang dah reti dengan Minecraft je. Pasal creeper ni kita kena dengar tapak kaki dia tau. Dia tak ada keluarkan bunyi tapi tapak kaki dia still ada. So, jam 11. Aku nak jalan dulu, tunggu pagi. Kalau pagi nanti baru kita nak masak. Pasal aku dah ada 11. Kalau aku ada 16, bagus pasal aku perlukan, hanya perlukan 2 charcoal untuk bakar. Oh no! Untuk aku nak bakar ke semua ingot tu. Is that? Oh, apa? Okay. Oh no, oh no. Okay. Okay, aku boleh pulang dari sini. Aku nak lawan skeleton tu untuk dapat bone miller tapi aku tak berani pula. Kalau satu je ni okey kot. Bagi aku tak ada armor so aku macam aku rasa tak dapat. Oh god. Excuse me. Okay, aku dapat satu bone. Okay, aku boleh tanam something. Ataupun aku kalau aku jumpa wolf ke apa, aku boleh gunakan satu bone meal ni untuk teamkan dia. Hopefully pasal dia nasibkan antara tiga. Siapa yang tak tahu sikit pasal PvP dalam Minecraft ni, ada satu trik yang korang boleh buat kalau nak dapat nak bunuh mob lagi cepat, iaitu the crit hit. Minecraft dia ada critical hit kalau korang tahulah. Critical hit ni cara untuk dapat dia adalah kita lompat, lepas tu nanti kita attack dia masa kita nak turun, masa kita nak landing tu, itu dia consider as critical hit lah. Cara korang nak detect critical hit tu pula, ya Allah, tang twister betul lah ayat tu. Cara kita nak detect pula adalah kalau keluar bintang kat badan dia masa kita attack, itu dikonsiderkan critical hit. Aku dah gagap. Critical hit, fatality, finish him. Aku tak main lagi lah. Apa tu, bukan Life or Death, apa nama dia, game apa nama tu yang lawan-lawan lepas tu pecah kepala tu, apa nama game tu, entahlah. Game tu lah. So, oh my god, look at this. Ada dua water block source. That's really fun. Okay, kita collect item. Nanti kita call this an episode. Oh, seriously? Asal kau tiba-tiba tak terbakar? Siut tu lah. Aku tak nak makan dan aku tak nak makan. Aku seriously kau tak tukar apa-apa? Cikalat tu. So I will call this off an episode. So kita cuba episode akan datang. Hopefully ada something more exciting jadi. And like I say, kalau korang nak cuba buat challenge ni, silakan. Aku galak-galakkan untuk korang try. And I will see you guys in the next episode. Assalamualaikum. Bye-bye.